perlu ke thumbnail designer? Aduh. Okey. Rasa ni. Ada satu Twitter lah. Nak baca sekejap. Okey, sakit. Are you need thumbnail designer? Hmm. Perlu tak ada thumbnail designer ni? Perlu. Ramai daripada kita ni, anda semua tahu apa itu thumbnail kan? Ha, thumbnail ni lah. Ha, yang gambar-gambar permulaan sebelum orang nak klik video kita. Thumbnail ni mungkin penting, mungkin tak penting. Tapi kan, YouTuber popular Mr. Beast berbelanja hingga ribuan semata-mata untuk satu thumbnail. Kalau ikutkan itu, nampaklah kepentingan dia. Tapi ia bergantung jugalah kepada penonton kan. Ha, kadang-kadang ada penonton yang memang nak tengok thumbnail, ada yang tengok tajuk saja. Ha, tapi bak kata pepatah kan, okay, don't judge a book by its cover. Tapi kadang-kadang kena tengok juga cover dia. Ha, barulah orang terasa nak beli. Macam tu juga dalam YouTube. Bila orang tengok permulaan tu, tengok thumbnail dia agak menarik, barulah orang nak klik. Kalau tak menarik, macam mana orang nak klik? Bila orang tak klik, mana video kita nak direkomendasi oleh YouTube? Bila thumbnail kita menarik dan orang klik, kita punya CTR pun meningkat lah. Bila CTR tu meningkat, akan banyaklah rekomendasi oleh YouTube. Ha, bila banyak rekomendasi, maksudnya apa? Maksudnya banyaklah view. Jadi sebab itulah nilai ada juga kepentingan dia. Berbalik semula kepada tweet daripada Twitter tadi lah. Perlukah ada thumbnail designer? Ha, mula-mula kan. Ha, tadi saya dah beritahulah sikit kepentingan dia. Ha, jadi memang, jadi kalau tanya pendapat saya, memang perlulah. Sebab nak melawan orang lain kan, nak orang nak klik ataupun dalam kita kata tercairlah dengan kita punya thumbnail. Ha, sebab itulah kalau tengok kan YouTuber-YouTuber macam Mr. Beast, Herrek dan YouTuber Malaysia apa macam Solos, dia berat kan tentang thumbnail mereka kan. Bak kata orang, itulah first impression sebelum mereka nak klik video kita kan, nak tengok video kita. Tapi walaupun apa thumbnail tu penting, designer tu mungkin diperlukan, tapi bajet tak mencukupi. Lagipun tak berbaloi lah kalau nak hire apa thumbnail designer dengan income YouTube yang tak seberapa kan. Mungkin lah kalau dah besar-besar besok lain cerita lah. Itu pun walaupun kita tak mampu nak hire thumbnail designer ataupun grafik lah, orang-orang grafik untuk memastikan kita punya cover thumbnail tu gempak, kita boleh juga gunakan beberapa aplikasi yang baik lah kan. Dan ada template. Macam saya menggunakan Canva.com. Boleh tengok video saya yang lama tu pasal Canva.com. Canva.com ni antara satu website yang mudah untuk kita menukar thumbnail. Ada template lagi. Yang pentingnya kreativiti kita lah. Walau bagaimanapun, baru-baru ni saya ada tengok dalam video Tube Buddy, channel YouTube Tube Buddy. Mungkinkah apa thumbnail YouTube sudah tidak menjadi terlalu penting? Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau anda tengok kita lalu je kat YouTube, video-video akan keluar dulu kan. Thumbnail tu dia tengok sekejap saja. Jadi kadang-kadang intro tu lebih dipentingkan berbanding thumbnail. Okey, faham tak? Okey, kalau tak faham, anda boleh tengok ni kejap macam ni. Perasan kan? Macam mana? Apa video tu dia keluar dulu intro. Bila kita scroll dia, akan keluar dulu video dia.
paparan dulu. Jadi pentinglah kalau apa video tu menarik, orang akan terus klik sahaja. Ha, tak perlu nak tunggu thumbnail. Jadi mungkin jugalah kan, ha, lepas ni thumbnail tidak terlalu penting berbanding sebelum ni. Ha, sama ada nak hire thumbnail designer atau tidak bergantung pada kemampuan dan kreativiti kita sendiri lah kan. Kalau kita mampu untuk menghasilkan thumbnail yang gempak kan, yang boleh dapat apa, yang boleh menangkap orang, menangkap penonton, ha, supaya klik dekat thumbnail tu dan terus tengok video kita, ha, itu lain lah. Ini ni bukan semua orang pandai, bukan semua orang ada mata yang cekap kan. Saya masihlah menggunakan aplikasi yang percuma, iaitu canva.com. Kadang-kadang guna juga PowerPoint. Kedua-dua tu memang power, cuma kita saja yang kena menjadi lebih, menjadi pandai. Rasanya cukup lah sekat ini untuk konten hari ini. Adakah anda akan cari ataupun gunakan thumbnail designer atau buat je sendiri? Terpulang kepada anda. Terima kasih. Yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zarizi.